Oke guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Kalista Tutorial. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara ekstrak file zip atau RAR ya. Jadi buat kalian yang belum tahu bagaimana cara ekstraknya, di sini silahkan simak video ini sampai selesai guys. Oke, untuk cara ekstrak file zip atau RAR di sini kalian membutuhkan aplikasi tambahan ya. Untuk nama aplikasinya yaitu Zarchiver seperti ini. Di sini silahkan masuk aja ke Play Store. Kemudian masuk di pencarian dan silahkan ketikkan di pencarian yaitu Zarchiver seperti ini guys. Nah seperti ini ya untuk tampilan aplikasi Zarchiver atau Zarchiver, silahkan di download terlebih dahulu. Nah jika sudah di download, di sini langsung aja kalian buka aplikasinya. Nah di sini silahkan dicari aplikasi atau file yang ingin diekstrak ya guys ya. Nah, sebagai contoh di sini sudah saya siapkan yaitu aplikasi VPN Turbo LED dan di sini masih berbentuk file zip ya guys ya. Nah, untuk cara ekstrak file zip atau RAR di sini caranya sangat mudah sekali ya guys ya. Di sini caranya klik aja di bagian filenya. Kemudian pilih ekstrak di sini. Oke, di sini misalkan ada passwordnya ya, silahkan dimasukkan passwordnya. Karena di saat kalian download di YouTube ya atau di manapun kadang ada passwordnya ya guys ya. Jadi silahkan dimasukkan passwordnya seperti ini. Jika sudah, lalu pilih Oke. Nah di sini untuk aplikasi yang tadinya berbentuk file zip sudah berubah menjadi aplikasi seperti ini guys. Dan untuk cara installnya di sini klik aja di bagian aplikasi. Kemudian pilih install. Oke guys, jadi seperti itu ya bagaimana cara ekstrak file zip atau RAR di HP Android. Silahkan dicoba dan jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya.